Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nih ya, nih pagi-pagi ini udah ada kerjaan ya. Mau bongkar kingpin. Ini parah banget. Ini bannya habis diganti nih. Baru ganti ya kemarin nih. Cuman kingpinnya parah banget. Nanti kalau nggak terbaiki, percuma. Paling nggak nyampe sebulan gundul lagi. Udah pasti tuh. Ini kemarin juga gundulnya nggak rata ya. Tuh bekasnya yuk, tuh di situ. Habisnya yang dalam parah banget. Ini kingpinnya udah sangat parah. Kalau nggak segera diperbaiki, sayang banyak. Ini ya, tromelnya kita buka. Nah, ini ya, coba dikocok-kocok. Kocok-kocok dong. Tuh, parah banget. Ini yang jelas ya, lahar kena tuh kan tuh. Kingpin kayak gini. Ini rodanya dilepas, apalagi nggak dilepas ya. Nanti ya kalau dibiarin bahan kamang habis, yang lebih parah as baloknya ya atau as pikulnya. Ini kalau udah kemakan agak benjol nanti apalah susah. Nanti kadang-kadang ya bisa diperbaiki di perbos, tapi kalau nggak senter nanti ban juga makan sebelah. Jadi ini parah banget, harus segera diperbaiki. Nanti kita bongkar gimana ya, seperti biasa nih. Nanti ini buka dulu ini ya, piringannya sama terot dibuka. Ini sangat parah. Ini banyak, ini kayak gini nih banyak nih. Tuh, yang dalam nih parah banget kan, yang luar masih bagus tuh, yang dalam nih. Jadi ini minta dibongkar supaya diperbaiki. Nanti ya seperti biasa, nanti ini baut empat nih, 1, 2, 3, 4 dilepas sama nih terot ya, lepas dulu. Setelah dilepas piringannya, baru kita bongkar pennya dulu, lalu kingpinnya. Ini penting. Kalau dibiarin ban boros, nah kalau udah boros, nanti kan efeknya ke biaya ya. Terus nanti lama-lama as baloknya bisa kena. Nanti kalau agak benjol ya, biar pun diganti kingpin baru, kalau as baloknya kena ya kocak terus. Bisa terbaiki dengan cara diperbos di tukang bubut. Tapi nanti kalau nggak senter, biarpun nggak kocrak, banyak akan habis sebelah ya. Jadi ini penting banget untuk yang punya mobil ya, kalau udah kocrak segera diperbaiki. Kalau nanti emang ini yang jelas kingpin udah rusak ya, tapi kalau belum parah bisa diganti ringnya aja. Jadi nggak diganti kingpin nggak apa-apa, yang penting kita lihat kingpinnya kalau masih bagus ganti ringnya. Tapi kalau kimnya udah aus, harus segera diganti nih. Ya, kita buka tuh terakhir kayak gitu. Ya. Parah bro tuh. Tuh. Pakai tangan satu kayak kerak kocak banget. Ya, videonya udah banyak ya, jarang lepas. Terotnya nanti diganjel, kenakalnya ganjel, kita buka dari atas, nah, baru nanti kita buka kingpinnya. Ini ban baru dipasang, nanti kalau dibiarin nah, paling 3 minggu udah bergerus, kena makan lagi. Harga ban kan mahal, ini yang 700 per 16. Itu di atas 1.500.000 ya, mungkin 17 ya. Ini bisa aja dibuka dulu ya, udah diganjel ya. Sekarang kita pukul yang keras. Lagi, nah, udah kan tuh.
kan udah ngatur. Ini kanan kiri sama ya cara bukanya. Tuh kalau buka terus kayak gitu, dratnya nggak rusak. Jadi jangan dilepas murnya, nanti kalau dilepas dratnya rusak. Ya, saya mau lepas yang sebelah. Nanti tinggal lepas ini ya. Baut-baut ini lepas dulu. Oh, ini biarin ya. Biarin yang sebelah biar dilepas tuh. Saya mau buka yang ini nih. Parah banget. Ini kalau muter dipegangin ya pakai kunci dua. Kalau muter, kalau enggak usah. Lemburnya banyak tanahnya ya, jadi agak lihat. Lepas, nanti kita taruh di atas dulu ini ya. Ini ya, udah saya di atasin ya. Sekarang saya mau buka ini ya, buka ini buka dulu tutupnya ya, buka dulu. Terus ini nanti ini kan ada pennya nih. Ini buka dulu ya, kemudian buka. Lalu jangan sampai ini, jangan sampai dikeluarin ya, rata aja. Nanti kita ketok keluarin. Setelah pecah keluar, tinggal kingpennya kita lepas.
kita pukul dari atas yang keras, tapi yang bawah diganjal ya pakai dongkrak biar nggak ngembal-ngembal. Dan nanti misalkan ya pas buka pen ini kok bengkok, kalau bengkok kan malah nggak bisa keluar. Caranya gampang, kita pukul ya kanan kiri atau atas bawah pasti patah. Nanti kalau udah patah tinggal dimasukin gini-gini. Nah, masukin ini pakai behel ya, dimasukin, kita ketok dari sini yang keras ya, pukul. Itu misalkan pennya dibuka susah, malam lengkung ya, kadang-kadang kayak gitu ya, malah menggelung biasanya. Dipaten aja, jangan pakai gerinda, nanti kalau pakai gerinda malah susah. Diketok aja kanan kiri atau atas bawah pasti patah. Nih videonya udah banyak ya, waktu sang lepas ini ngebet keluar ini, kita keluar, kita masukin ini behel ya, bersih lah, kita pukul dari sini keras, nanti keluar. Setelah itu baru dilepas kingpennya ya, pakai ini nih ya, dari atas kita ketok, pukul pakai palu yang besar, pakai yang kuat, pakai tenaga ya. Ini ya, saya lepas dulu nih kingpennya. Ini mobil belum dicuci nih, masih banyak tanah, buat bautnya penuh tanah bro. Ini udah rata ya, kita pukul sekerasnya biar keluar ya, nanti kalau bengkok kita petain. Ini bisa nih, mukulnya yang keras, pakai hentakan ya. Kalau cuma mukul doang malah bengkok. Ya ini kayak gini karena udah terbiasa ya. Tapi kalau misalkan baru sekali dua kali belum ini apa, belum feelingnya belum tepat. Ini saya kayak gini karena udah biasa ya. Menurut teman-teman ya, kalau buka misalkan menyok paten aja. Lalu kita keluarin ya. Ya nih pennya nih ya udah keluar tuh. Sekarang kita lepas tutupnya tuh kan, ngos-ngosan bro. Sekarang lepas dulu nih tutupnya nih. Lalu kita buka ya kipenya nih, nanti kita dongkrak dulu nih dari bawah ya, kita ketok dari atas yang keras ya. Nih, saya ambil dulu dongkraknya nih.
sekarang kita keluarin ya dari atas nih. Ya, saya kamera saya mundurin dulu. Takut kena palu. Ya, udah keluar dikit ya. Kita langsung. Nah, kita lihat ini ya, takut untuk ini apa? Jongkrak ya, ini udah keluar sekitar 1,5 cm nih, lumayan ya. Nah, ini kan udah mentok ya, kita ganti behel nih. Ini udah saya siapin sepit nih ya, nggak kena tangan. Ini kalau buka kimpen harus sarapan dulu ya, penting matang dulu bro. Oh, nih, nih ya, udah dalam kemakannya ya. Ini harus segera diganti. Kalau diganti nanti kalau cuma di ring kocak lagi, kecuali kalau kondisi tempenya masih bagus lah. Ini kan udah dalam nih, kelihatan tuh, tuh hampir 2 mili nih tuh. Tuh kelihatan kalau kita raba tuh. Terus ini, nah di sini kan letaknya bos kingpin. Ini kan nggak kena stempet nih. Kalau ini basah, masih kena stempet. Kalau ini kering nih, mungkin ya jarang stempet. Kalau enggak ini nempelnya macet. Jadi untuk teman-teman seperti ya, jadi usahakan ya paling enggak sebulan sekali lah kita ngasih grass, terutama bagian kingpin sama bos per ya. Kenapa? Kalau nanti ini jangan stempet, setir berat. Nah, ini lama-lama ini kan macet, rusak, kocak. Nah, ini stempet nggak masuk tuh, kering tuh. Ini ringnya, ringnya juga. Ringnya tuh udah agak netot ya, netot tuh, nanti ganti nih. Ringnya cuma satu. Nah, nanti untuk teman-teman ya, kan banyak nanya posisi lahar kalau masang ke atas atau ke bawah. Ini kan bisa dibuka tutupnya ya, di bawah kayak gini ya, jangan di atas. Ini di bawah. Ini penting ya. Jadi saya ulangi lagi untuk teman-teman yang punya mobil, kan sekarang banyak sugoi yang udah pada bisa perbaikan sendiri ya. Jadi kalau misalkan mau ngasih grass, paling enggak sebulan sekali rutin ya. Kenapa? Nanti kalau jarang dikasih grass, dikasih stempet, nanti posting pen bisa macet. Kalau macet, lama-lama kan rusak, kocelak, distir nggak enak, di ton juga gampang-gampang ini ya. Ya. Ini cara buka kipennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang sebelah masih dibuka ya. Sama sih caranya.